Hello, DJ Nana di sini. Ha, nak tanya ni kan? Ada orang cakap, remaja sekarang dah tak tahu nak berpakaian sopan. Ha, betul ke? Tapi, kenapa ya? Ah, hello. Siapa di sana? Hello, ni Mak Ona. Agak-agak, apa pendapat Mak Ona tentang remaja yang tak berpakaian sopan? Sebab remaja sekarang ni kan, semua tak cukup kain. Tak adalah. Ni trend sekarang salah satu sebab kenapa remaja-remaja sekarang senang terpengaruh. Makcik dulu tinggal kat kampung. Bila keluar, batik tak pernah lepas. Mesti pakai. Masa tu, kita tak adalah pakai skirt-skirt ni semua. Batik? Iya, batik. Takkan DJ Nana tak tahu. Eh, tahu. Apa pula tak tahu. Baiklah, apa kata kita dengar lagu popular dari band Samson. Batik, apa ke benda tu? Kain ke, kisan ke, stres-stres. Siapa tahu pasal batik eh? Semua tanya boleh? Boleh. Tahu tak apa tu batik? Batik? Batik tu kain kafan kan? Ya ke? Batik yang bunga-bunga tu kan? Bunga. Tahu sangat. Maybe you like boleh pergi tak mahu arisan. Taman Warisan eh. Mari kita ke Sultan Gate. Letaknya Taman Warisan Melayu. Ini ke tempatnya? Eh, ada batik workshop. Apa tu? Apa yang diorang tengok tu? Eh, canting. Ni mesti buat batik. Bestnya. Kids from Taiwan come to Singapore to learn about Singapore and gain independence. And we're seeing different sides of Singapore and learning about the Malay culture and the culture heritage of Singapore. So we thought we'd come here and do some batik. So who's teaching the students how to do batik? It's this lovely lady over here. Okay. I haven't met her properly yet because she's with the students and that kind of thing. But she did a wonderful job. She's teaching all the kids and she's very good. Tuan mau tanya boleh? Boleh. Kakak kenal tak siapa Encik Sarkasi Said? Oh yes, he's actually my father. Do you want to meet him? Boleh tunjukkan dekat mana? He's right inside over the other room. Okay. Terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik ni Sarkasi Said ke? Saya. Dah lama saya dengar nama Encik Sarkasi tapi tak pernah jumpa. Betul juga saya dapat jumpa dengan Encik hari ni eh. Silakan. Ada apa-apa yang nak ditanya? Saya ni DJ Nana dari stesen radio Trivia FM. Saya dapat tahu dari ramai orang yang Encik Sarkasi ni tahu banyak informasi tentang batik. Betul ke? Ya, sebenarnya informasi-informasi ini saya dapatkan daripada pengalaman. Kerana minat saya dengan batik begitu dekat, rapat, jadi saya meluangkan masa, banyak masa untuk kenal batik dengan lebih dekat lagi. Dan dengan itu, ianya menjadi satu pengalaman saya. Kenapalah dalam banyak-banyak seni, boleh pula berminat dalam seni batik? Dari mana dapat ilham tu? Seni batik telah saya ikuti sejak lama lagi. Awal-awal ketika saya masih kanak-kanak, nenek saya adalah pedagang batik. Jadi dari situ minat saya di seni batik begitu ketara. Ketika suatu waktu saya lihat pameran seorang Itali menggunakan teknik batik meluahkan cita rasanya di atas kanvas. Dan sejak dari itu, saya terus melakukan daripada pengalaman dan mendapatkan lagi cara-cara teknik terbaik untuk membuat batik. Tapi kenapa sekarang
batik kurang digemari, remaja-remaja sekarang pun suka pakai pakaian terdedah-dedah. Saya rasa pengaruh memainkan juga peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, terutama sekali masyarakat remaja kita. Jadi bagaimanakah kita menguatkan pengaruh kita kepada remaja-remaja? Satu di antaranya mengenal tata susila kehidupan sebagai seorang Melayu dan terus mendekatkan diri kepada nilai-nilai budaya kita. Dan terdapat di batik itu ada nilai-nilai tertentu, bagaimana cara memakai dan juga pola-pola atau desain-desain di atas batik itu sebenarnya mengandungi arti kata yang begitu mendalam. Agak-agak corak apa yang sesuai untuk remaja kita sekarang? Buat saya, saya telah mencuba beberapa desain. Saya menghasilkan lebih banyak hasil-hasil kontemporer atau dengan dipanggil abstract art. Dengan abstract art itu, kemungkinan ianya akan dapat mendembusi citarasa muda-mudi kita dan kenal akan betapa halusnya seni itu terhadap kehidupan kita. Boleh tak Encik Sakasi tunjukkan desain-desain contemporary dan juga yang lama? Tentu sekali, biarpun tak banyak tapi adalah apa yang telah saya hasilkan. Baiklah, jom. Ini adalah satu corak batik tradisional yang telah saya buat untuk baju. Dan selain daripada menggunakan canting keseluruhan, saya juga mengisi dalam desain itu dengan pola-pola yang tertentu. Umpamanya beras menandakan kemakmuran. Ini bunga-bunga peruntuk ini menandakan kecerdasan. Jadi titik-titik berarti ketabahan dan kesabaran. Jadi ianya mempunyai unsur-unsur seni budaya masyarakat Melayu yang telah saya isikan di dalam situ. Tapi dalam contemporary, yang utama adalah pergerakan kita tu. Jadi pergerakan itu adalah kehidupan yang mana kita lebih sesuai dengan keadaan yang lebih bebas, ya. Dan bagi saya, saya tidak dapat melarikan diri saya itu terhadap budaya kita. Jadi terdapat juga titik-titik yang mengandakan kesabaran, ya. Dalam itu ada setelah saya gandingkan dengan warna-warna putih itu tadi, ya. Dan saya rasa konsep contemporary sedemikian ini akan dapat membawa pemuda-pemudi kita dekat dan dengan sendirinya akan menilai satu hasil karya. Selamat pagi pendengar. DJ Nana bersama anda pagi ini. Ya, anda ingat tak topik yang kita bicara kemarin? Ha, remaja-remaja semua, haraplah berpakaian sopan sikit. Dan siapa kata batik tu untuk orang dulu-dulu je? Orang muda pun boleh pakai tau. Ada corak batik yang contemporary khas untuk orang golongan-golongan muda. Saya syorkan remaja kat luar sana pakai pakaian bercorak batik. Hidupkanlah semula seni ini. Majulah anak Melayu Singapura. Sewa. Baiklah, haus tekak DJ Nana. Apa kata kita dengar sebuah lagu pagi ini? Thank you.